Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahana. Yuk, kali ini Mahana ajak kalian ke Najilaya toko kue. Sebenarnya yang suka ini adalah Nona, ya maklumnya lagi pertumbuhan, jadinya dia sukanya ya kayak begini. Dan dia tuh kalau tipikalnya Nona ya, putrinya Ma itu, kalau dia sukanya itu ya itu aja gitu. Dan banyak dessert box, tapi dia milihnya Najila ini. Nah, ini kita baru lihat di radio dalam. Biasanya kita belinya itu di Kemang. Itu juga belinya biasanya pakai GoFood, pakai apa? Media online. Tapi karena kita kebetulan lagi melintas di radio dalam, terus kita mampir deh tokonya. Apik, kecil, lucu, tingkat 3 begitu. Di bawah buat kue-kue, terus lantai atas kayaknya bisa buat makan gitu juga. Di situ ada kitchennya, jadi kalian bisa nyobain makanan-makanan lain selain kue-kue manis itu ya. Jadi kayaknya kemarin tuh lihat tuh ada pizza juga, ada pasta gitu. Ya pokoknya yang model-model anak milenial-milenial gitu deh, yang baru nyoba-nyobain gitu. Kalau yang seumuran mak tuh sukanya yang udah tua-tua ya. Manis-manis sudah gak terlalu suka. Oke, kita ikutin aja perjalanan Mahana dan Nona di Najila ini. Dia milih beberapa kue dan habis deh sama dia semua saat di mobil. Oke, nah untuk reviewnya masih tinggi ya, karena Nona memang masih suka sekali sih. Dia coba yang keju, dia coba yang tipe-tipe lain juga, terutama coklat. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita coba cicip kue Najila di radio dalam, kebetulan yang store-nya dah.